Terima kasih Malaysia ya. Masya Allah, fasilitas yang diberikan oleh Malaysia kepada Tomat ini Masya Allah, apa, Westar. Dan itulah tadi fasilitas yang diberikan kepada Ustadz Abdul Somad ya, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad ketika di Malaysia dan menuju ke Lumut ataupun Ipoh ya di situ ya guys ya, Malaysia. Wow, keren banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Muslim. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian. Masya Allah, UAS disiapkan helikopter di Malaysia. Wow. Masya Allah, keren banget ya. Sampai disiapkan helikopter. Ini helikopter biasa atau helikopter apa ini guys ya? Jom kita tengok videonya guys, let's go. Oke, ini daripada Hi Guys Official. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita tonton videonya guys. Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official. Ini gedung tempat kami akan naik helikopter di atas ya. Helipadnya di atas gedung guys. Naik helikopter ke Lumut. Nama daerahnya Lumut guys. Ini yang paling disayangkan adalah suara daripada admin Hi Guys Official. Kalau saya menyarankan sih kayaknya beli yang Rode atau apa gitu ya, Harmonic atau apa mic itu yang bagus gitu ya, supaya audionya lebih jelas. Ini bener gak sih guys? Lumut markas tentara di Raja di Laut Malaysia. Lumut. Para guys disiapkan aku, Masya Allah. Keren banget ini. Banyak paci-paci. Paci-paci juga banyak di sini guys, Masya Allah. Fans daripada Islam, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Lagi kayaknya. Masya Allah. Oh, soundnya guys. Oh, keren. Oh, ini berbincang-bincang. Pagi tadi saya baca berita Ustaz Sira. Tadi dilahirkan 18 Mei 1977. Di Asahan. Allah, dalam pukul 3 nanti kita akan bergerak ke Lumut. Masih dia kurang satu jam. Dia pun dah bagi tahu saya tadi, Ustaz Azmi, lepas kita landing, kita akan ke kapal 2 minggu petang. Dan kita akan pergi ke penginapan. Malam nanti kita akan, Ustaz akan bersidang lah. Ramah, malam ni dalam pukul 8 malam dekat Stadium Navy. Okay. Untuk ikan ni, 169, saya dah mula main dekat Westar kurang pada 2011. Saya terbang Westar di Ketik. 2011 saya antara yang pioneer untuk 139. Dan selepas saya terbang lebih kurang 14 bulan, saya dapat 1000 jam hours penerbangan. So, pilot tak ramai. So, kita terbang memang heavy. Dalam 4 orang yang dapat 1000 jam. Dan selepas 3 tahun, saya pergi ke Mauritania, terbang di Mauritania. Dekat 2 tahun di sana. Dan balik, terbang balik di Ketik. Lepas tu, saya pergi ke Saudi. Dan saya pergi ke Vietnam. Dan saya balik semula ke Ketik. So saya banyak menerbangkan VIP-VIP menerima tansi kalau dia nak cuman mana ke apa tu. So, untuk pesawat ni Alhamdulillah 139 buatan daripada Italy. Kapasiti pun tempat duduk kalau optionnya 12. Jadi yang kita ni untuk VIP punya configuration 8 orang. 8 tempat duduk. So untuk petang ni. Please. Untuk petang ni 8-8 insyaAllah boleh occupy lah untuk ke Lumut. Kau tinggi dah terbang ni.
saya rasa dalam rendah je lah. Kita bagi peluang ke Ustaz tengok-tengok. Kalau tempat tinggi, saya tak suka tempat tinggi. Saya kalau mau tinggi, saya nak ikut tempat lah. Saya tak nak kena nampak. Saya boleh tengok macam mana apa. Kita fly direct, sama nak macam Sumatera. Kita pergi clearance untuk pulih gerang lebih. Saya rasa itu tak berapa lagi. Tapi saya akan try lah. Saya akan bawa ke Siawan. Kita akan pusing Bukit Busu ke apa tu. Saya masuk ke Port and Mosque. Black Coaster. Saya akan buat jalan sikit. Jalan sikit. Kita tengok dalam ni. Kita tengok dalam ni. Pulih Bukit Busu ke Coaster. Coaster ni 6 lagi. Yang ini dia 1 lagi. Online ni, kita nampak angin. Dia boleh? Kita angin ni, bila dia tiup, dia langgar bukit, dia patah balik. Lepas tu kita masuk, kapten pun masuk tu, dia macam kena penyempak dua kali. Kiri, kanan. Dia pucat, kita boleh. Alik, dia sudah biasa. Dia macam tu dia biasa. Dia tak biasa, dia nak selesa. Ada apa-apa lagi ni, Tuan? Tak. Jadi saya pakai lah pagi tadi Ustaz punya ni kan. Ustaz belajar kat Mesir, Ustaz belajar di Universiti Syekh hari tu. Lepas tu last pilih dekat Sudan. Ustaz pun boleh dekat UKM tu. Kenapa Ustaz pick ke apa? Ada apa Ustaz? UKM 2 semester. Lepas, semester. Lepas tu ada scholarship waktu ini. Tapi dekat Mauritania. Di Mauritania? Sebelum padat Mauritania. Di atas tu dia. Maghribi Moloko. Maghribi Moloko. Dia punya, kita punya DA dulu ada datang ke Mauritania. Sekali lagi, cakap juga. Masa tu saya belum pergi. Hari Raya Adilada bersama dengan dia punya pada dia habis di sana. Lagi semangat sini. Dia tahu rindu kampung kamu nak kira. Ini bos sendiri datang. Alhamdulillah. Dan lepas tu kita pun lepas next yang Tansi datang, dan lepas tu kita buat 43 ekor juga Tansi. Apa ni? Kibas. Kibas. Cuba kat warga tuan ayah bapa. Sangat sikit. Dia gaji cikgu, gaji polis, gaji askar semua dibayar oleh Saudi Arabia. Pakai zakat. Dia makan mampu. Dia orang tak tahu. Saudi tanggung Mesir. Mesir memang tak ada duit, tak payah gaji. Tanggung kan? Tanya. Ini Faizal yang miskin. Tanggung. Tapi bila baca wapil, dia orang ni semayang. Itu yang kita rasa ni lah kan. Ambil air botol tu, dia buat lubang mineral tu, dia ambil semayang. Semayang pasir ke kat mana je semayang. Air tu tak ada air, tak ada air mula. Tapi semayang memang tak senang lah. Cekat. 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 Naik elemen helikopter. Ya. Kita mau terbang. Kita berada di helipad. Untuk ke suatu wilayah di Malaysia gunakan helikopter. Oh, ini barang-barang lapar.
Ya. Sekali lagi. Aman. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-mu'minin wa ad-dallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu 'alayka ya Rasulullah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahir majriha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Allahumma sallimna wa sallim lana wa sallim imanana wa ja'alna minas salimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afafa wal ghina. Waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Jadi kalau kayak gini kita harus nggak harus pakai headset ya karena nggak pakai headset. Kalau bekerja banget, masih keras banget guys, telinga nggak kuat ini. Nah ini jadi polisnya dari atas, nanti betul. Kita bisa lihat di sini guys ya, ketinggian daripada TNB itu. Wah, tangkap guys, naik pesawat ini. Ini aja helikopter gitu ya. Guys,
kalau kita kemudian dari atas ke sawah atau kayak gini, cantik banget ini biasa. Jadi mual guys ya, mual ini kayak apa gitu guys sih, jadi ikut mual gitu ya, tinggi banget, agak tinggi banget di pikiran itu kayak kita ngambang gitu. Oke, tapi ini suaranya memang betul-betul bikin kita ini. Hanya diutamakan pakai. Kebanyak yang ini tuh. Ini sudah selesai. Sampai dengan selamat, alhamdulillah. Terima kasih Malaysia ya, Masya Allah fasilitas yang diberikan oleh Malaysia kepada Somad ini Masya Allah, apa Westar, keren banget. Oh Somad disambut Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia, Masya Allah, Masya Allah. Alright guys, sudah selesai dan itulah tadi fasilitas yang diberikan kepada Ustadz Abdul Somad ya, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad ketika di Malaysia dan menuju ke Lumut ataupun Ipoh ya di situ ya guys ya, Malaysia. Wow, keren banget ya. Oh, Panglima Diraja Laut ya Malaysia. Dan Allah, keren banget ya. Asli guys, mual guys. Mual kayak gimana ya, merasakan bagaimana di atas gitu ya Allah. Saya memang kayak gitu kalau apa namanya dengar suaranya, terus habis itu kayak merasakan di situ, waduh asli, jadi kayak ikut gitu guys ya. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa support terus guys, Hi Guys Official ya, dengan like, share, komen, subscribe. Linknya ada di deskripsi. Saya pamit untuk diri, apabila salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Malaysia, memberikan fasilitas yang the best kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, Malaysia menghargai ulama Indonesia. Keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice in my veins, I've been driving this train. Yeah.
is in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.